Netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya Ahusa. Ya, kali ini kita akan ya sword farming lah untuk level gede, level menengah ke atas lah, bisa dibilangnya kayak gitu ya. Di sini spot farmingnya ada 3 spot yang bakal gua kasih ke kalian. Oh, udah kepencet anjir ini. Kita langsung aja ke yang kita cari itu apa. Aku kasih gini, kasih tahu kalian ini yang kita cari itu apa. Kalian bisa buat nanti di sini. Ini tidak limited item, tapi itemnya terus ada, tapi harganya lumayan, guys. Nanti mungkin gue buat konten gacha inisial serem. Gak tau lah gue bilangnya itu apa. Ini kita nyari 3 item ini, kristal berdarah, sari berbahaya, sama mata melotot. Itu yang kita cari. Harganya shell serem itu gue kurang tahu harganya berapa, tapi nanti di konten gacha gue kasih lihat harganya berapa. Semoga gue beruntung di konten gacha nanti, konten berikutnya. Harga itemnya berapa tadi? Gue lupa apa tadi, mata melotot, sari berbahaya. Ini gue udah jual ini harganya. Kristal darah 5 pieces 180k ya. Kalau gue kayaknya sih naik ya. Waktu ini sempat ada yang anjlokin harganya ya. Ada yang naruh sembarang gitu. Terus mungkin sekarang tebakan gue sih 250 sampai 350 ya. Kristal darah ya, seinget gue itu. Gue sempat lihat lagi. Terus sekarang kita cek harga kristal darah berapa harga yang kita dapat. Anjir, kok keklik terus anjay. Kristal darah apa aja tadi ya? Kristal darah ini yang paling mahal, kristal darah, tapi susah laku. Susah laku. Kenapa susah laku? Karena drop apa namanya? Harganya mahal gitu aja. Tuh kan harganya lumayan. Anjir, ini ada yang ngedropin lagi harganya, cuk. Intinya 5 ini normalnya 85 satu pieces 85k. Terus di ini gimana satu stacknya? Di sini lebih dianjlokin lagi, 35k satu biji. Yain aja dah, gue bodo amat. Kristal darah, terus ada apa lagi, sari berbahaya lagi ya tadi ya, mata melotot sama sari berbahaya. Itu murah karena gampang dropnya. Sari berbahaya, kita cek harga sari berbahaya berapa. Paling murah seingat gue sari berbahaya deh, 11k. Murah banget sari berbahayanya karena gampang banget dropnya. Terus bagaimana dengan mata melotot? Mata melotot harganya agak lebih mahal. Ini kalian dropnya di monster biasa harganya. Kok harganya drop di monster biasa? Itemnya drop di monster biasa. Ini harganya lebih mahal, tapi kalau kalian jual eceran lebih gampang lakunya. Ya, untuk harga mata melotot yang menengah lah, yang paling agak susah dropnya. Tapi monster biasa, sari berbahaya di monster biasa, itu monster biasa juga oke. Gua udah ngasih tahu lihat harganya. Terus untuk lakunya itu yang paling gampang laku ya mata melotot sama sari berbahaya, itu yang paling gampang lakunya. Kalau kristal darah biasanya orang cari sendiri karena harganya mahal. Oke, sip. Cukup kalian tahu itu, kita langsung aja ke lokasi yang anjir, mana tele gua, cok. Nah, ini kita lewat distrik dikit untuk ke lokasinya. Lokasinya ini tentu saja gue pernah kasih lihat di untuk spot farming. Udah pasti kalian kok spot farming, spot leveling. Gue pernah kasih lihat ini spotnya untuk spot leveling. Ini udah ada pos depan plus tidak. Kalian sudah sampai di lokasinya langsung. Biasanya orang farming sambil leveling. Biasanya.
Tentu saja karena farming sambil leveling. Jadi kalian bisa mendapatkan itu dari sini. Ini agar-agar ini kayaknya. Lupa gue yang mana. Soalnya gue beli itu. Bukan air sadah, sari berbahaya ini kayaknya tentakel. Nah, bener tentakel. Terus sedangkan untuk kristal darahnya mana monsternya? Kok nggak ada, cuk, nggak kelihatan. Warna merah dia di sini biasanya. Ada warna merah. Ah, ini dia warna ungu, deng. Kristal berdarah kalian dropnya di sini, kristal darah. Permata merah darah. Dia juga drop sari berbahaya ternyata, guys. Jadi biasanya kalau kalian main itu kalian klik itu terus kalian lur yang itu bawa ke sana. Bawa ke sini, ditarik bawa ke sini. Nah, di sinilah kalian langsung apa namanya? Barbar. Sambil lah drop itu item. Ini drop juga enggak ya? Gue cuman taunya oh enggak, kulit elastis dia, guys. Enggak, berarti cuman ini sama ini drop. Oke, itu udah dua item kita dapat ya, sari berbahaya sama kristal darah. Kristal darah kenapa mahal? Karena lawannya monster mini boss, guys. Kristal darah. Kalau sari berbahaya monster ini tentakel-tentakel ini nih. Udah, untuk lagi satunya berada di distrik. Gua lupa apa nama distriknya. Fraktum ya. Yang ada mata-matanya itu deket kok dari sini, distrik Fraktum. Kita lewat distrik dikit juga. Oke, kita ke distrik Fraktum. Labilans dapat supply Fraktum lewat mana ya? Fraktum Plastida. Wanjay. Jauh banget acuk. Kita tilih aja kalau gitu ya, kalau jauh ya. Udah, kita udah dapat 2 item. Untuk magil looknya gue rekomendasiin level 120 dengan equip yang memadai. Itu saja, itu wajib itu. Mata tersembunyi, mana mata yang melototnya, cok? Ini nih. Ini kalian bisa farming di sini, guys. Jangan ke arah sana aja, mini boss di sini bisa kayaknya. Nah, sini bisa tapi dikit kayaknya di sini. Oh, enggak, deng, di sini banyak. Kita cek-cek lagi ya. Gue belum apa namanya? Belum farming soalnya gue beli itu, guys. Gue jujur aja gue beli itu. Jangan farming di sini ya, ada mini boss. Ah, nih di sini bisa. Tapi pisah-pisah dia mencah-mencah ya. Apa di sini bisa juga, guys. Ya, kalian bisa cek-cek sendirilah. Kurang lebih tempat yang gue udah tunjukin itu aja. Di sini enggak, deng. Di sini kadal enggak jelas ini ada kristalnya nih. Ini tempat awal ya. Kita coba ke area 2 ya. Kali ini di area 2 ada. Giginya, cok. Udah enggak ada berarti. Berarti area 1 aja ya, guys ya. Oh, enggak, deng, ada. Moculusnya ada di sini. Sama aja tempatnya kayak tadi doang. Tiga-tiga doang ya. Ya udah, kalian farming. Oh, di sini banyak nih. Oh, area 2 aja farmingnya, guys. Tapi kok sepi ya? Tempatnya sepi loh, apa gara-gara semua farming mana sekarang ya? Rekomendasi ya magi look yang harus yang udah di atas rata-rata ya. Untuk elemen boss gue kurang tahu soalnya agak tebel juga nih, anjir tuh kan. Pakai HB look juga boleh. Termasuk kategori boss yang agak tebel ini. Ah, menghubungkan kembali udah. Aduh, plus sinyal gua, guys. Parah, guys. Haplesnya gua, ya udahlah, gua tutup dengan menyambungkan kembali saja. Dengan bergaya seperti ini dengan monster yang mati-mati. Ya udahlah. Kalau kita bisa balik ke Sofia, tapi di sini aja ya. Tuh, dropnya agak susah itu, guys. Roserum, gue belum dapat lihat pedangnya, cok. Dropan di sini. Oh, lah, ini mas senjata lama ini. Sip,
Itu aja dari gua. Kalian sudah tahu lokasinya. Tentu saja harga Shell Serum mahal banget karena itu bagus untuk katana. Ada hunus 10% dan attack 5%. Itu lumayan itu nambah damage, guys. Udah sih itu aja dari gua. Terima kasih atas permainannya, perhatiannya. Seperti biasa, semoga rezeki kalian juga makin lancar dan terima kasih yang udah support gua sampai 2000 subscriber. Semoga gua bisa menyentuh sampai 10.000 subscriber di tahun ini. Amin, semoga bisa. Jadi tekan tombol like dan subscribe kalian jika menurut kalian channel saya bermanfaat. Ini gua bukan nurunin harga, tapi gua memberitahu kalian kalau bahwa di sini ada spot yang bagus. Sisanya terserah kalian. Kalau kalian mau farming boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi karena sedikit yang farming di sini, harganya stagnan. Dan banyak yang gacha. Kalau gua rekomendasiin Sari Berbahaya sama Mata. Karena itu banyak yang cari. Banyak yang beli gitu-gitu lah maksud gua. Sedangkan untuk kristal darah itu rata-rata orang mencari sendiri. Udah, sekian dari gue dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa gue juga giveaway. Bye-bye. Bye-bye.